Terima kasih.
Udah, Bu. Ayah gimana, Bu? Kok? Ayah udah matang loh itu. Jalan.
Masih mainin terus semua habisin, hah? Udah dari 100 sampai tinggal 70-an. Oh, dicariin, Bo. Tadi, Bo. Oh. Ini apa nih, Bo? Kunyit. Kunyit. Buat siapa? Minum. Hah? Enggak, buat siapa ini? Aku. Emang mau lu. Hah? Hah? Kunyit jahe. Enggak, kencingmu lu di kantor. Hah? Nggak mau ikut hari ini tim pembawa kesatan kesesatan di bawah satan itu ada kamar mandi adalah Hah? Ada toilet ya ada kok bisa pada berak di situ bisa bawa sabun tapi dari rumah. Hah? Bawa sabun dari rumah masing-masing ya iyalah siapa yang taruh mungkin ya kan mungkin aja aku mau naruhin gua taruh nih sabun udah jalan-jalan dulu maki-maki mulu siapa bisa pun hari ini. Kamu tinggal ya. Wow, sejuk banget guys hari ini guys. Habis hujan soalnya tadi hari ini. Dan gede banget lagi. Ditambah ngeliat tetangga tuh baru habis diborong. Borong pohon-pohon bertebaran. Jatuh. Debar-debar enggak jadi tenang hari ini hijau-hijau woi bro jasa gua jalan-jalan dulu kita lu udah masuk lu oh bagus lah masuk rumah maksudnya masuk rumah guys mau kemana lagi enggak masuk rumah aja satu tetangga aku yang paling paling seneng bikin objekan pakai objekan apa diobjekin pokoknya nah, itu dia yang barusan naik motor guys makanya dia nggak terlalu akur sama aku gara-gara objekannya objekan apa bang
mau bangun pohon kemarin. Tuh, sumber karbonasi. Nah, ternyata berhasil, guys. Yang ini di 2 bisa menyerap CO2 kurang lebih sekitar 200 ribu kubik kurang lebih ya. Karena pohonnya gede banget, lebat sekali guys ya. Bahkan sampai ke sana-sana juga masih ada pohonnya dia. Jadi enggak ada kata di tempat kita ini terjadi pencemaran lingkungan, enggak ada. Justru kelebihan oksigen gitu di sini. Sampai enggak bisa napas. Kelebihan-kelebihan itu katanya kelebihan. Ya kucing, emang nih kucing. Oh itu dia tuh. CS, CS. Dia baru balik loh. Makan sayur. Tangga aku di sini ini masih asri semua guys. Kalau dibilang kelebihan emisi karbon nggak mungkin juga sih, karena kita juga jarang pakai naik pesawat gitu, jarang pakai, jarang banget lah. Barang kita berjeri lelah untuk membangun nih sumber pohon dari yang tipis-tipis gitu, kutus-kutus ya kan, sampai yang kinis-kinis. Ada aja loh bang, ya gitulah, seru sih. Nah, ini tetangga aku juga nih, pohonnya 50 hari tumbuh, bukan 5 tahun. 5 tahun berarti tanahnya kambar gitu. Dan ada alasan yang lain. Be, gimana be? Aduh, antuk nih kayaknya siang-siang. Seru nih. Seru. Seru apa tidur ini? Belum bingung. Udah mari-mari aja. Yang tadi itu udah jalan nih. Apa ini? Coba ya digeser-geser ini. Kan digeser-geser gini kan jadi pusing kita. Bingung guys. Tapi bagusan kayak gini sih. Udah lebih lembek gitu. Lebih bagus guys. Aku sama sekali dari awal ini ada sampai hari ini aku gak pernah sentuh. Bahkan tiduran pun gak pernah ya. Jadi termasuk aku ini menjaga diri dari ini dia nih. Apa lagi gitu. Bekas pembakaran. Ini pencemaran sih sebenarnya. Pencemaran ya, warga-warga di sini emang nggak bisa sedikit dipuji gitu, dinaikin dikit aja standarnya nggak bisa, mungkin turun terus nih, wah nggak paham guys, sedikit paham tapi kebanyakan tidak paham. Ya udahlah guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini, karena aku masih ada beberapa tema video yang aku mau upload di hari ini, jadi pastiin kalian pantengin terus channel ini karena tiap hari aku bakal upload terus tentang kehidupan gue guys ya, kehidupan ya, bukan kematian. Kematian gue udah gak bisa diupload lagi dan gue gak bisa megang lagi nih gadgetnya ataupun kameranya, jadi kayak gitulah ya. Emang sekarang udah masuk sekolah ya, tuh liat tuh ya kan, gue udah masuk sekolah, guru-guru maksudnya, guru-guru udah pada ngajar. Setahu gue kayaknya masih ada 4-5 hari lagi sih baru sekolah, baru masuk sekolah ya. Tumben loh ini. Segi body kan, badan tinggi gede gitu. Dia lewat lah, lewat dong wanginya sampai ke sini guys, ada 4 meter. Yang aku nggak habis pikir 4 meter, lu bayangin 4 meter dari sini sih ini wangi amat itu. Yes, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Kalian lu nih ceritanya nih bos, padahal lagi bobo-bobo ya.